Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nanda Hero. Kalau di video sebelumnya saya bagikan tutorial tentang cara mengirim aplikasi lewat Bluetooth, sekarang saya akan bagikan tutorial cara mengirim aplikasi lewat WhatsApp. Jadi, kamu bisa mengirim aplikasi ke teman kamu dengan jarak yang jauh atau tidak ditentukan. Kalau Bluetooth harus bersebelahan perangkatnya. Nah, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Pertama di sini yang perlu disiapkan, kamu harus menginstal aplikasi Extractor. Aplikasi Extractor ini bisa diinstal melalui Play Store. Nah, di sini saya sudah menginstal aplikasi Extractor, jadi saya langsung buka saja aplikasinya. Aplikasi Extractor ini gunanya untuk mengekstrak file aplikasi yang sudah kamu install di Android kamu. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mengekstrak aplikasi Capcut karena di sini saya akan mengirim aplikasi Capcut lewat WhatsApp. Caranya mudah sekali, silahkan tekan aplikasi Capcut seperti ini. Nah, maka ada pemberitahuan bahwa aplikasi sudah diekstrak. Jika diminta perizinan, silahkan izinkan. Nah, sekarang langsung saja pergi ke manager file, kemudian ke penyimpanan internal, lalu pilih folder extracted APK. Di sini pilih folder Capcut. Nah, ini adalah aplikasi Capcut yang akan saya kirim lewat WhatsApp. Caranya, tekan lama pada aplikasi, kemudian tekan kirim, lalu pilih WhatsApp. Oke, kemudian di sini silahkan cari kontak. Nah, saya akan mengirim aplikasi Capcut tadi ke kontak yang bernama Boy lewat WhatsApp. Kemudian tekan ikon panah di sini. Nah, di sini bisa kamu lihat bahwa sedang proses mengirim aplikasi lewat WhatsApp. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, oke, jadi di sini sudah selesai ya, teman-teman. Jadi seperti itulah video tutorial kali ini tentang cara mengirim aplikasi lewat WhatsApp. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Semoga paham dengan apa yang saya jelaskan. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya di channel Nanda Hero. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.